Seperti kita maklum, semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan untuk sambungan PKP, iaitu PKP ketiga. Pihak PDRM telah mengambil ketetapan bahawa tindakan yang lebih tegas dan tidak akan berkompromi lagi dengan individu yang masih engkar dan degil. Mereka yang tidak ataupun engkar mematuhi PKP kali ini akan ditangkap dan dituduh di mahkamah di bawah Seksyen 24 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 ataupun Akta 342 yang membawa hukuman penjara tidak lebih dari 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Bagi kesalahan kedua di bawah akta ini, ianya boleh membawa hukuman penjara tidak lebih daripada 5 tahun dan denda atau kedua-duanya sekali. Jadi saya ingin tegaskan, semalam kita lihat pertambahan dari segi jumlah tangkapan. Bermakna mulai semalam pihak polis tidak lagi berkompromi dan tidak boleh dan akan mengambil tindakan yang tegas ataupun boleh dikatakan keras seperti yang dikatakan sebelum ini dan akan dihadapkan terus ke mahkamah. Jadi tidak ada lagi, mungkin saya tidak tahu, itu kita serahkan kepada pihak polis sama ada compound atau tidak, kita serahkan kepada pihak polis, tetapi yang pasti mereka akan ditangkap dan akan dituduh di mahkamah.